الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى أتانا اليقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ثم أما بعد. الحمد لله، syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara jemaah. Dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita masih lagi diberikan masa yang lapang dan nikmat sihat untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang disusun oleh Al-Imamul Baihaqi, yang mana pada bulan lepas kita telah pun membincang dan membahaskan cabang iman yang ke-20, iaitulah bersuci, At-Taharah. Pada bulan lepas kita telah membincang dan membahaskan dengan ringkas cabang iman yang ke-20, iaitulah At-Taharah, bersuci. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada cabang yang seterusnya, cabang yang ke-21, iaitulah As-Salawatul Khamsu, sembahyang 5 waktu. Di antara benda yang menjadi cabang iman yang akan menyempurnakan iman kita sebagai seorang mukmin, ialah setelah mana kita bersuci, kita berwuduk, kita mandi wajib. Setelah itu kita mestilah melaksanakan ibadah solat. Kenapa? Biasanya adatnya kita ambil wuduk ni untuk sembahyang. Dan juga sembahyang, antara syarat sah dia adalah kena bersuci, yakni kena mengangkat hadas dengan kita mengambil wuduk. Maka pada malam ini kita akan membahas dan membincangkan cabang iman yang ke-21, iaitulah As-Salawatul Khamsu, sembahyang 5 waktu. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tuan kitab kita Imam Baihaqi membawa ayat ini sebagai dalil tentang kepentingan sembahyang. Yang mana kalau kita lihat
Ayat ini bermaksud wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Maka pada ayat ini kita tengok seolah-olah secara zahirnya tak ada kaitan dengan sembahyang. Sebab apa? Yang disebut adalah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Lalu kita kena tengok sababun nuzul. Sebab apa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ayat ini berkaitan dengan saat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah taala untuk berpindah kiblat. Untuk tukar arah kiblat. Yang mana pada peringkat awal umat Islam bila semayang dia berkiblatkan Baitul Maqdis. Berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Sehinggalah dalam tempoh yang lama juga tiba-tiba Allah Taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa solat. Mula-mula tengah solat menghadap ke Baitul Maqdis. Tengah-tengah sembahyang tu Allah suruh Nabi Muhammad berpaling pula menghadap ke Baitullahil Haram, menghadap ke Kaabah. Bila berlaku begitu, nah, habis bising. Bukan orang Islam bising, siapa orang kafir bising juga. Dia duduk bicara macam mana orang Islam yang dulu dia sembahyang menghadap Baitul Maqdis dan dia mati saat itu, sekarang umat Islam menghadap ke Kaabah pula. Allah terima ke duduk sembahyang dia. Dia mikir. Ha, bukan setakat orang Islam fikir. Orang kafir tu lu fikir. Orang Islam yang sembahyang dulu, agak-agak sembahyang dia tu jadi ke tak? Allah kira ke tak? Maka bila dia bicara, dia mari tanya kepada orang-orang Islam. Dia tanya, kami mari ni nak tanya, sebab apa kamu ni berpindah? Dulunya kamu sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kamu menghadap ke Kaabah. Adakah yang dulu tu betul ataupun yang sekarang ni betul, yang dulu salah? Dia mari tanya. Hak dulu tu betul ke salah? Hak menghadap ke Baitul Maqdis dulu tu betul ke salah? Kemudian yang kamu pindah pula ni, kalau hak ni betul, apa kamu pindah sini pula? Dia mari tanya orang Islam. Lepas tu dia tanya lagi, macam mana orang Islam yang mati, yang mati sebelum dipindahkan arah Kaabah ni, semayang dia ni Allah terima ke tak? Maka orang Islam pun jawablah. Tak jawab. Jawab dengan pandai-pandai dia. Dia tak ada dengar lagi. Wahyu Allah guna, Nabi cerita guna. Dia kata, asalkan Allah suruh kira betul belaka. Tak. Ngadak ke Baitul Maqdis pun betul. Ngadak ke Kaabah betul belaka. Sebab apa? Hak ni yang Allah suruh. Maka walaupun dia jawab dah sepatah, masih lagi tidak tenang hati dia. Maka pakat balik gi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gi ngadu Nabi. Wahai Nabi, orang kafir oyak sekian. Macam mana? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah taala tidak akan mensia-siakan iman kamu. Ditafsirkan dengan maksud ai salatakum. Iman itu ditafsirkan dengan makna solat. Allah tidak sekali-kali mensia-siakan sembahyang yang kamu menghadap ke Baitul Maqdis. Maka pada ayat ini, satu-satunya amal ibadat yang kita lakukan yang digelar sebagai iman ialah sembahyang. Tak, iman yang sepatutnya iman itulah kita percaya kepada Allah dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu iman.
percaya at-tasdik. Tapi dalam banyak-banyak amal ibadat kita orang Islam ni, semayangnya, puasanya, zakat, haji, baca Quran, berzikir, selawat dan sebagainya, banyak-banyak amal ibadat ni hanya sembahyang yang digelar, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama iman. Nak kata semayang ni bagai penting. Semayang ni satu amal ibadat yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ke Allah Taala menamakan dalam ayat ini dengan maksud imanaku. Allah tidak akan sia-siakan iman kamu, yakni sembahyang kamu yang kamu mengadap ke Baitul Maqdis. Sebab apa dalam sembahyang ni merangkumi makna iman? Dalam sembahyang kita mengucap nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam amal ibadat yang lain, puasa ada sebut itu tak ada? Nak puasa, tak makan, tak minum, puasa. Bayar zakat, ada ngucap? Tak ada syarat dia kena ngucap. Haji pun sama, tak ada. Jadi amal ibadat yang lain, dia tak sama dengan semayang. Kenapa? Semayang ini merangkumi makna iman, merangkumi makna tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah ayat ini nak jelaskan kepada kita kepentingan semayang. Maka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kita mestilah menjadi orang yang menjaga semayang. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan hendaklah kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat. Pada ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan aqimu, dirikan sembahyang. Ambil daripada perkataan qama yaqumu qiyaman, Allah tambah selagi aqama yuqimu iqamatan, mendirikan sembahyang. Macam mana maksud mendirikan sembahyang? Kalau kita belajar dalam kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani, dia menjelaskan makna mendirikan sembahyang ini ialah kita sembahyang dengan cukup dua gambaran, dua surah. Dua gambaran, yakni gambaran zahir dan gambaran batin. Rupa zahir dan rupa batin. Rupa-rupa sembahyang ni ada dua pandangan Allah Ta'ala. Satunya pandangan zahir, satunya pandangan batin. Maka kalau tidak sempurna, tidak cukup antara dua gambaran zahir dan batin ini, maka sembahyang tidak dikira sebagai aqimus solah, tidak dikira sebagai mendirikan solat. Segi zahirnya, hak kita ngaji itulah, ada syarat wajib, ada syarat sah. Tak, kita sebut dah dulu, ingatlah lagi benda syarat wajib sembahyang. Berapa syarat dia? Tak boleh jawab pun rasa. Agak-agak. Berapa syarat wajib sembahyang? Sebut se tak apa dah. Syarat wajib. Faham benda? Ha? Islam. Kedua, baligh. Tak. Syarat wajib. Ada syarat ni wajib. Suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Ada syarat sah, yang mana kalau kita tak buat syarat-syarat ni, sembahyang kita tak sah. Antaranya bersuci, tutup aurat, ngadap kiblat, masuk waktu. Dah, ini antara syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah. Kalau kita tak ada benda ni, tak sah sembahyang kita. Dan ada rukun sembahyang, 13 rukun yang kita belajar tu. Tak, niatnya, takbiratul ihramnya, al-Fatihah, berdiri, rokok, sampai habis, ada 13 rukun. Dan ada sunat-sunat sembahyang, ada sunat ab'ad, sunat yang mana kalau kita tinggal
sunat sujud sahwi, dan ada sunat haiah yang mana kalau kita tinggal tak perlu sujud sahwi. Ini panggil gambaran zahir. Yang kita duk belajar ini ni nak sembahyang dalam bentuk zahir. Macam mana nak buat biar betul, biar sah. Dan yang keduanya, ada sembahyang bentuk ataupun rupa batin, iaitulah yang berkait dengan masalah hati kita. Ikhlas ke, ikhlas ke tak, khosyak ke tak, tak, riak ke tak, sum'ah ke tak, wujud ke tak. Jadi semua ni adalah dipanggil rupa yang batin. Kalau segi zahirnya cukup syarat, rukun buat, sunat buat, maka sembahyang kita sah. Sah di sini syarat dengan maksud sembahyang kita ni jadi dan kita telah lepas daripada tanggungjawab wajib, tak dosa dah, sah. Tapi nak menjadikan sembahyang kita diterima Allah, dia berkait pula dengan rupa yang batin. Kita bimbangnya sembahyang kita hanya setakat sah saja, daripada muda siapa tua sah saja, tapi tak diterima Allah, pahalanya tak ada, sembahyang kita ditolak. Sebab apa? Segi zahirnya sah dah, tapi hati kita tak jaga. Sebab apa mu sembahyang ni? Kerana aku tak iman. Kalau tak pergi masjid, orang kata ke aku, maka kita sembahyang bukan kerana Allah. Kita sembahyang kerana sebab-sebab yang lain. Bapa mu sembahyang kerana nak orang sanjung, nak orang hormat ke aku. Kalau tak sembahyang, tak pergi masjid, orang tak sanjung, orang tak hormat. Hari pula bapa mu sembahyang, bapa mu pergi masjid, sebab aku nak suruh apa ni, maju negeri aku, kedai aku dekat masjid. Kalau tak pergi masjid, puak-puak masjid ni tak pergi makan kedai kita. Kita memari semayang masjid berapa? Nak rapat dengan orang masjid, nak kenal dengan orang masjid pun boleh pergi kedai. Berapa? Kita ni nak pergi kedai biasa kedai orang yang rapat-rapat, orang yang kenal. Jadi dia mari masjid semata-mata nak tarik orang masjid pergi makan kedai dia. Maka kalau inilah niat kita, semayang kita tidak diterima Allah. Sah tu sah, tak dosa, tapi tak diterima Allah. Jadi kita kena bimbang ni, aqimus solah. Kita kena belajar sembahyang ni zahir dan batin. Belajar segi zahirnya fiqh, dan nak membetulkan batin kita kena memperkukuhkan ilmu, dipanggil ilmu tasawuf, ilmu yang membentuk, mendidik hati kita supaya ikhlas melakukan amal ibadah hanya kerana Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestilah melakukan sembahyang dengan aqimu, dengan mendirikan hak sembahyang zahir dan batinnya. Dan disambung lagi dengan satu firman Allah, inna salata kanat alal mu'minina kitaban manquta. Dikata sesungguhnya sembahyang itu menjadi suatu kefarduan yang ditetapkan oleh Allah dengan kadar-kadarnya ke atas orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengaitkan sembahyang dengan iman. Kenapa? Orang yang ada iman saja, orang yang teguh imannya, dia akan melakukan sembahyang. Tidak semua orang Islam sembahyang. Tidak semua orang Islam ia sembahyang. Kadang-kadang ia sembahyang ni pun kadang-kadang tinggal, culah dan sebagainya. Kerana apa? Iman dia tak mantap, iman dia tak teguh, iman dia tak kuat, menyebabkan dia tak ambil cakna, tak ambil berat tentang masalah sembahyang. Berbeza kalau orang iman dia teguh, iman dia kuat, hatta dia sakit sekalipun, duduk di hospital, dia masih lagi ambil berat, ambil cakna tentang sembahyang. Sebab apa? Sebab ada keimanan yang teguh. Berasa bersalah, berasa tak kena kalau dia tak sembahyang. Apa sebab? Sembahyang ini berkait dengan masalah, masalah iman. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas solah.
Jurang di antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur itu ialah meninggalkan sembahyang. Nak katanya, seseorang ini bila dia sembahyang, sembahyang fardu, dia tunaikan sembahyang fardu, maka dianya Islam, dianya iman. Tapi kalau dia tinggal, Nabi kata dia telah pun cenderung kepada syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sembahyang ni boleh jadi tanda, boleh jadi bukti, petanda kepada tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau orang sembahyang ni iman dia teguh, iman dia ada. Yang tak sembahyang, iman dia lemah, iman dia lambah. Jangan pula dia kata, jangan tengok zahir, walaupun saya tak sembahyang tapi iman saya kuat. Jangan, tak ada. Bila iman kuat, mesti sembahyang. Dah ada orang sembahyang yang buat perang-perang uduh, itu sembahyang dia tak sempurna. Iman dia ada dah, tapi tak sempurna lagi. Mungkin dia tak buat rukun zahir dengan cara yang betul, tak jaga ikhlas dia, tak jaga khusyuk dia, menyebabkan dia masih lagi melakukan maksiat, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sedangkan kita belajar inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita belajar Allah sebut sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah orang sembahyang daripada melakukan perkara keji dan munkar. Lepas tu ada juga orang sembahyang yang mengumpat, buat khianat ke orang. Ini kemungkinan ada kecacatan pada sembahyang dia. Segi zahirnya mungkin rukun dia salah, ataupun salah pada ambil wuduk lagi. Tak, sembahyang rajin tapi rupa-rupanya wuduk dia tak sempurna. Ambil wuduk gitu saja, tak ada niat rupa-rupanya. Tak, pakai tiru-tiru orang. Tengok orang basuh muka, basuh muka retak. Tak, tengok benda hak zahir, tiru hak zahir. Sedangkan dia tak belajar bahawa senyuru rupa-rupanya wuduk ni kena niat masa basuh muka tu. Niat mengangkat hadas. Saja aku mengangkat hadas kecil basuh. Tiba-tiba dia hanya tiru hak zahir-zahir. Ataupun mengaji tapi tajuk niat tu tinggal, kerja dan sebagainya, mari-mari dia baca hak basuh muka dah. Bak niat tinggal. Maka dia amal tu daripada muda sampailah tua, dia ambil wuduk hanya setakat basuh muka, tangan, niatnya tak ada. Itulah kemungkinan besarnya menyebabkan sembahyang dia tidak mencegah dia daripada perkara fahsyat dan munkar. Ataupun wuduk kemah dah, masalah hati kita pula tak jaga. Bila sembahyang tak jaga hati kita, ada rasa riaknya nak nunjuk ke orang. Tak, kita ni sembahyang memang orang nampak, tak ada masalah. Tapi masalah kita ialah jangan rasa orang memerhatikan sembahyang kita. Orang nampak tu biasa lalu nampak, oh dia sembahyang. Tapi jangan beri siapa orang memerhatikan kita. Kita berasa, orang ni tengok aku kali sembahyang. Kita pun dengan khusyuknya baca moleknya, nak gerak selu-selu. Padahal kali sembahyang seorang, tak, sembahyang seorang tak ada benda satu, buat hak wajib je, tocang-tocang siap. Tapi bila berasa orang tengok kita tu, Allah, baca panjang, rokok slow je turun, lama pula tu, tidak pula bangun. Jadi kita kena jaga molek. InsyaAllah kalau kita jaga zahir dan batin sembahyang kita, sembahyang kita akan jadi sembahyang yang berfungsi untuk mencegah kita daripada melakukan perkara keji dan juga perkara yang mungkar. Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dia mari tanya Nabi,
apakah amalan, amal ibadat yang Allah paling suka sekali? Banyak dah, sembahyang ada, mengaji ada, selawat ada, zikir ada. Tapi dia mari tanya, apa amalan yang paling Allah suka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, sembahyang dalam waktunya ataupun sembahyang di awal waktunya. Itu antara amal ibadat yang paling Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala cinta. Tunggu dah, nak masuk waktu tu tunggu dah, siap dah. Tak nak zuhur dah ni, siap-siap mandi, wuduk, menunggu sembahyang zuhur. Maka inilah sembahyang ataupun amal ibadat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tanya lagi, qultu summa ayu, lepas sembahyang apa pula? Amalan apa pula yang Allah paling cinta selepas sembahyang? Nabi jawab, qala birrul walidain. Lepas sembahyang tu, amalan yang paling molek, amalan yang paling Allah suka ialah buat baik kepada ibu bapa. Ini antara amalan yang Allah suka. Thumma ayu, kemudian ditanya pula, lepas pada tu, lepas sembahyang, lepas buat baik kepada mak dan ayah, apa pula amalan yang Allah suka, yang Allah cinta? Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah. Antara amalan ibadat yang Allah suka lagi ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya yang paling tinggi sekali ialah as-salah, sembahyang dalam waktu ataupun sembahyang di awal waktu. Itulah sembahyang ataupun amal ibadat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni ada-ada masa kita mari rasa malah. Tak, buat semalah lah nak sembahyang hari ni. Jadi tangguh. Dengar orang azan, dengar orang komat, tapi Tak, malah, mari rasa malah. Makan dulu, sembang dulu, tengok TV dulu. Lepas tu baru kita nak sembahyang. Jadi seolah-olahnya, mana lebih besar sembahyang dengan rehat kita, sembahyang dengan sembang kita, sembahyang dengan apa ni, makanan kita? Tak, jadi kadang-kala kita tidak mengambil berat tentang masalah ni, nampak kecil. Tapi hakikatnya kita telah membelakangkan sembahyang dengan perkara-perkara yang lain. Jadi semolek-moleknya kita dulukan sembahyang. Itu yang lebih penting. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan sembahyang ialah hadis An Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar, katanya salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih afdal, lebih baik, lebih comel daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. 27 kali ganda. Bandingan orang sembahyang jemaah dengan sembahyang seorang ni 27 kali comel baik orang sembahyang jemaah. Jadi pada hadis ini Nabi nak menjelaskan kepada kita bahawasanya antara cara kita nak menyempurnakan iman setelah kita nak sembahyang ni ialah pastikan seboleh-bolehnya kita melakukan sembahyang secara jemaah. Sama ada di masjid, di kilang ke, tempat kerja ke, pejabat ke, di rumah ke, sebaik-baiknya kita melakukan sembahyang secara jemaah. Ataupun duduk kebun, tak, pergi tanam pokok, tanam pisang, tanam pokok durian dan sebagainya. Nak pergi masjid jauh, nak pergi surau jauh. Jadi kita sembahyang berjemaah di kebun kita. Yang pentingnya ialah kita sembahyang secara jemaah. Kenapa? Pahala dia lebih besar, lebih tinggi daripada kita sembahyang seorang diri. Itu antara hadis.
Dan yang terakhirnya hadis yang disebut dalam kitab ni, secara ringkasnya Nabi sebut ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika dahra kullah. Nabi kata tidak ada seorang muslim yang hadir, yang masuk waktu sembahyang fardu. Tidak ada seorang muslim, seorang Islam yang mana bila masuknya waktu solat, masuk waktu subuh, masuk waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isyak, lalu dia fayusinu wudu'aha, dia ambil wuduk dengan cara yang sempurna. Maknanya rukun dia tak, fardu wuduknya buat, sunat wuduknya buat, doa lagi kalau kita belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap perbuatan wuduk tu ada doa-doa yang dituntut kita baca. Doa basuh tangan ada doa dia, berkomor ada, seruak air dalam hidung ada doa dia, basuh muka ada doa dia, siapalah basuh kaki, semuanya ada doa-doa yang perlu kita baca. Jadi ambil wuduk dengan cara yang sempurna, cara yang baik. Wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan dia memperelokkan hati dia, jaga hati dia biar khusyuk, ikhlas kepada Allah, dan menjaga segala rukun-rukun dia. Berdiri comel, rokok comel, iktidal comel, sujud comel, dengan syarat-syarat dia lengkap. Maka kata Nabi, illa kanat kafaratan lima qablaha minadzunub, tidak adalah sembahyang itu melainkan akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus ataupun penghapus dosa-dosa dia yang sebelum ni. Sebelum sembahyang ni, contoh sembahyang maghrib tadi, lepas solat tadi kita ada buat dosa-dosa yang kecil, kita lalai, pandang benda-benda yang haram, cakap benda-benda yang haram, larau dan sebagainya. Bila kita mari sembahyang maghrib tadi dengan wuduk yang comel, yang sempurna, sembahyang yang comel zahir dan batinnya, maka sembahyang kita tadi telah menghapuskan dosa sebelum maghrib tadi. Mari maghrib pula, lepas maghrib ada pula buat dosa. Tak, dosa tengok benda haram, cakap dan sebagainya. Sembahyang isyakkan pula, kita sembahyang dengan cara yang molek, cara yang sempurna. Maka sembahyang isyak tadi nanti akan menghapuskan pula dosa yang kita buat selepas maghrib tadi. Itulah fungsi keistimewaan yang ada pada ibadat solat. Maksudnya, kalau kita sembahyang semua, seolah-olah ni orang sembahyang ni tak ada dosa. Sebab apa? Sembahyang je hapus dosa hak lepas, sembahyang pula hapus dosa hak lepas. Seolah-olahnya kita orang sembahyang ni tak ada dosa dah. Cuma ini dosa yang berkait dengan Allah, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ataupun dosa yang berkait dengan orang, hari ni kena minta, kena minta maaf benar. Kalau kita ngumpat orang, ambil barang orang, fitnah orang, curi barang dan sebagainya, yang ni kena minta halal. Tak padan dengan kita semayang, nak hapus dosa tak padan. Kena cari orang yang kita buat salah. Kalau kita ngumpat dia, cari dia, sebut, dah maaf lah, saya nak minta maaf, baru ni saya ada ngumpat awak. Dalam mazhab kita, disebut dalam kitab Minhajul Abidi, dia kata, dosa kita dengan orang, kita mesti jelas satu persatu. Tak aci kalau main jumpa dia, minta maaf kosong-kosong. Tak aci. Oh, masa ngumpat sedap sangat. Nah, masa ngatu sedap sangat. Bila nak minta maaf kosong-kosong gitu je. Nah, ceritalah. Maaflah kawan dulu, ngumpat awak. Nah, ngumpat benda dia tanya, kena cerita sesa. Akulah hak fitnahmu dulu. Kena cerita sesa-sesa. Itu dosa kita dengan orang. Kena minta maaf. Dan disebut
Kalau kita tak berani, tak, kita tak berani nak minta maaf. Kalau dia cerita hak betul, dia tapau kita. Tak. Dia katak kita. Dia bahan kita. Hatta tembok kita. Tak. Kita buat kimsa. Sebab kita dia kena fitnah. Kena buang kerja. Orang pulau dia. Kita pergi ngaku. Hak buat hak tu akulah, akulah. Betul. Minta maaf tu bagus. Tapi kalau siapa boleh melibatkan benda-benda yang tak sepatutnya, kita dibolehkan tangguh dulu. Dengan maksud tangguh dulu, kita tak cerita lagi. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta, ya Allah, minta lah lembutkan hati fulan bin fulan ni. Aku nak minta maaf dengan ni. Minta lah, minta doa sama. Sehinggalah kita berasa yakin. Eh, boleh lah kok. Tak. Kalau cerita ni, agak-agak dia gede dah. Ha, kita ke cerita. Tapi siapa depan dia? Eh, kan cerita kan? Boleh sakit air ni. Ha, tak apa, tangguh, tangguh. Sehinggalah kalau dia mati sekalipun, kita tetap doa kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati dia supaya dia memaafkan. Maka dosa kita ni tak terampun dengan mudah. Kena cuba juga cari jalan nak minta maaf dengan orang ni. Tak, kalau jenis orang backing, kita tunggu saat dia seteruk tu. Ha, seteruk ke? Gauk tak boleh nak angkat tangan ke? Ha, pergi minta maaf lah apa masa tu. Marah mulut je lah. Tak. Tak boleh nak bahan dah. Tak boleh nak tapa dah. Nak kejar pun tak agak dah. Tak. Minta maaf tu duduk jauh sikit. Tak. Dia duduk pagar rumah dia. Kita duduk luar. Duduk luar pagar tu. Tak. Eh, hamba mari ni ada. Ada niat besar. Amda dia kata. Nak minta maaf. Eh. Kalau amat ada. Dosa benda membuat kaki. Kita boleh cerita sesu. Bahasa ni. Ah, marah. Tak apa dah duduk luar pagar dah. Boleh lari gitu dah. Dah siapa dah ajak kita. Jadi atas dia lah pula. Nak maaf ke, dak ke. Itu atas dia. Cuma kitanya dah sampaikan. Sampaikan hasrat kita. Kita nak mohon maaf. Jadi dosa yang berkait dengan orang, kena minta maaf. Kena minta alah. Dan dosa besar yang berkait dengan Allah Ta'ala juga, kita kena taubat, taubat yang nasuha. Tak hapuh dengan semata-mata kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata, malam yu'ti kabirah. Kalau dia buat dosa-dosa besar, ayat ni kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, bila kita bahas tentang semayang ini cabang iman, apa hukumnya kalau orang tu tak semayang? Tak semayang. Apa hukum dia? Tengok. Tak semayang tu apa? Kalau dia tak semayang kerana engkar. Engkar kewajipan semayang. Dia kata semayang bukan wajib. Semayang ni sunat je. Ataupun semayang ni untuk kelas orang bawah-bawah je. Aku ni kelas tinggi dah, tak wajib semayang. Maka siapa dia yang mengingkari kewajipan semayang 5 waktu sehari semalam, maka hukumnya adalah kufur ataupun dia menjadi orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tinggal sebab apa? Sebab malah. Semayang. Kalau semayang pun tak ada benda juga, sama je. Tengok orang tu semayang dengan aku dok ni. Nak kata senang berdok juga. Tak. Jadi dia main gitu. Malah yang semayang, super le je tengok. Tinggal semayang. Jadi yang ni berdosa. Dosa besar. Tinggal semayang ni bukannya main-main. Dalam kitab rekod sebut, siapa dia yang tinggal semayang kerana malah, maka pemerintah wajib memanggil dia, suruh taubat. Kalau tak taubat, maka dikenakan hukuman mati mandatori. Kena pancung kepala dia sampai mati. Tak, kita zaman ni tinggal semayang tak ada hal. Tak, tak ada benda-benda pun rasa. Tapi kalau dilaksanakan hukum Islam, antara hukum hudud ialah memancung, memenggal kepala orang yang malas semayang. Tak, kena hati-hatilah. Tak. Anak-anak kita yang sedap di rumah tu, kalau betul dilaksanakan hukum Islam, salah-salah anak-anak kita hok jadi mangsanya. Sebab apa? Kita tak ambil berat.
Ayah mari semayang masjid, mak mari semayang masjid, tapi anak di rumah tak semayang, maghrib tak semayang, insya' Allah subuh tak semayang. Jadi kena berhati-hati, dosa tinggal semayang ni bukan dosa hak lekeh, bukan dosa kecil. Sebaliknya dia ada dosa besar, dan hukuman dia adalah hukuman pancung kepala. Jadi kena berhati-hati dalam masalah masalah semayang. Di sekat itulah, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rizqna al-amala bima 'allimna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bulan lepas kita dah janji, dah cerita pasal borang tahlil tu. Jadi malam ni saya bawa ada 50 keping. Jadi mana-mana yang berminat untuk masuk tahlil.